Selamat datang di channel Arif Ar-Rahman. Oke, kali ini kita akan sharing kembali cara menyetir mobil ya. Jadi pada kali ini yang akan saya sharing adalah cara memutari bundaran ya. Jadi mungkin bagi pemula ini sesuatu yang cukup sulit ya. Kalau kita yang udah biasa mungkin biasa aja, tapi buat pemula ini cukup penting. Oke, jadi pada kali ini saya akan bagi-bagi caranya ya, memutari bundaran supaya nggak gugup atau takut gitu ya. Jadi ini di depan ini sudah ada bundaran simpang 4 Banjarbaru. Jadi kita langsung aja kita masukin ya. Jadi ini kita keluar. Yang paling mudah itu adalah kita terus maju mendekati ke arah bundarannya. Lalu kita kasih riting ke kanan. Nah, kita perlahan aja kita masuk. Nah, perlahan terus. Misalkan kita mau ke arah Banjarbaru ya, ini ke kiri, kita tinggal riting ke kiri lagi. Perlahan kita masuk ke kiri ya. Nah, iya. Nah, cukup mudah ya. Jadi tinggal perlahan jadi memasukinya. Oke, kita akan balik lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Kita akan putar balik. Sebenarnya untuk memutari bundaran ini cuman perlu kesabaran aja ya. Jadi kita cukup pelan-pelan masuk sedikit-sedikit gitu ya. Oke, kita putar balik dulu. Untuk putar balik juga kita bisa pelan-pelan juga. Nah, kita udah ke arah simpang 4 Banjarbaru lagi ya. Jadi kita akan ulangi sekali lagi cara mutarnya. Jadi buat kalian yang kurang jelas dengan penjelasan ini bisa tanya di komentar ya. Insya Allah nanti saya jawab. Dan yang misalkan merasa penjelasan saya ini masih kurang dan bisa menambahkan, tolong ditambahkan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar aja ya. Oke, di depan sudah ada, kita merapat ke kanan ya. Nah, jadi ini kita pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Kalau masih baru belajar, jadi kita pepet terus. Nah, misalkan ada mobil atau sepeda motor yang menghalangi, kita pelan aja sampai mereka lewat. Oke, ini ikutin aja ya. Terus ini kita misalkan belok ke kiri, kita riting ke kiri dulu, terus kita pelan, kita ambil ke kiri perlahan ya. Oke, saya rasa kalian udah paham ya. Jadi semoga setelah melihat video ini kalian udah nggak gugup lagi itu ya untuk muterin bundaran, maupun bundaran yang kecil ataupun besar ya, sama aja caranya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.